Jakarta. Jadi kalau dilakukan pelanggaran itu bukan sekedar melanggar, tapi telah membahayakan nasib warga Jakarta, membahayakan perekonomian Jakarta. Bila tempat-tempat itu melanggar, itu menakutkan bagi seluruh pelaku ekonomi. Karena disitulah potensi penularan, disitulah potensi munculnya gelombang ketiga, di situ potensi kita harus menghadapi gelombang-gelombang seperti kemarin. Jadi ketika ada pelanggaran seperti kasus Hollywood, jangan dipandang, oh ini melanggar pergub, oh ini melanggar perda, bukan. Ini mengkhianati usaha jutaan orang selama berbulan-bulan. Jadi Hollywood dan yang semacamnya, dia telah mengkhianati jutaan orang yang bekerja. Setengah mati di rumah, terus kemudian tempat ini fasilitasi itu betul-betul merendahkan usaha semua orang. Karena itu kita tidak akan membiarkan yang seperti ini untuk melenggang tanpa kena sanksi yang berat. Sanksinya apa? Tidak boleh operasi, titik. Tidak bisa beroperasi sampai pandemi ini selesai. Kenapa? Karena Anda sudah menunjukkan tidak punya sikap tanggung jawab atas persoalan ini. Nah, tempat-tempat yang bertanggung jawab harus kita hormati. Dan mereka dihormati dengan cara kalau ada yang melanggar tidak dibiarkan.